Informasi lain, saudara, venue cabur voli di Pekan Olahraga Nasional ke-21 mendapat kritikan dari para atlet. Pasalnya akses menuju venue di Deli Serdang Sumatera Utara masih dalam tahap pengerjaan. Video yang beredar di media sosial ini menunjukkan kondisi jalanan di sekitar venue cabur voli yang belum rampung. Akses masih berlumpur dan sulit untuk dilewati. Para atlet dan tim pun harus berjalan kaki. Pengakuan dari para atlet, sejumlah fasilitas umum seperti toilet tak tersedia. Kondisi lapangan utama pun belum sepenuhnya layak digunakan dan berdebu. Sejumlah alat berat juga masih dikerahkan untuk merampungkan venue, padahal pertandingan perdana akan digelar Rabu besok. Kami ya sedikit kecewa lah dengan respon dengan keluarga itu. Cuma nih mau gimana lagi, seadanya aja. Ini kan banyak abu, ada sesak nafas gak waktu latihan? Ada sesak nafas. Ngerasain juga ya? Ngerasain. Belum siapnya akses menuju venue voli dibagikan oleh atlet voli Yola Yuliana melalui akun Instagramnya. Melalui cerita Instagram, tampak sejumlah foto kondisi venue yang berlumpur dan terdapat kubangan. Sejumlah orang tampak berusaha menyeberang dengan menggunakan kayu.